Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 28 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan tempat pinjaman online ilegal di sebuah indekos. Indekos yang dijadikan kantor pinjol ini berlokasi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Empat orang yang berperan sebagai penagih utang atau debt collector diamankan dalam penggerebekan itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Satrio Sarwo Trengginas, rekan jurnalis dari Tribun Jakarta yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Satrio. Halo, baik. Rekan Milda. Satrio, bisa Anda informasikan lokasi lebih detailnya indekos yang menjadi kantor pinjol pinjol ilegal di Cengkareng ini? Ya, baik. Jadi, kejadiannya itu berlangsung di Jalan Tawang Mangu, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dimana tim Polda Metro Jaya itu melakukan penggerbekan ke tempat pinjaman online di sebuah kos-kosan. Begitu, Milda. Oke, lalu untuk kronologis lengkap penangkapan oleh Polda Metro Jaya saat penggerbekan ini bagaimana, Satrio? Jadi kejadiannya itu pada sekitar pukul 7 malam hari, di mana tim Dirkrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sebanyak 4 pelaku yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki di lokasinya di 2 kamar di kos-kosan di Jalan Tawang Manggu gitu. Bagaimana untuk tanggapan warga sekitar indekos tersebut saat dilakukannya penggerebekan yang ternyata indekos itu menjadi sarang tempat pinjol ilegal? Baik, penuturan dari warga ketika saya mendatangi lokasi kemarin pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, memang salah satu warga bernama Nodi yang juga tinggal di berdekatan dengan indekos itu menuturkan bahwa pada malam itu suasana di tempat kos-kosan yang di mana dilakukan penggerebekan itu berlangsung dengan heboh. Jadi banyak warga sekitar yang penasaran dengan aksi penggerebekan itu gitu. Dan memang awalnya si Noni ini menduga bahwa penggerebekan itu penggerebekan kasus narkoba. Tapi ketika ia akhirnya tahu bahwa penggerebekan itu merupakan aksi sindikat dari pinjaman online. Jadi menurut dia, mendukung sekali dengan aksi penggerebekan yang dilakukan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Karena ya memang pinjaman online yang ilegal ini, yang tidak terdaftar di OJK ini memang meresahkan masyarakat. Karena nasabah yang meminjam uang di pinjaman ilegal ini akan diberikan bunga yang sangat tinggi, dan itu Danoni mendukung dari tindakan polisi yang mengamankan ke 4 pelaku, karena itu justru malah memberatkan masyarakat, karena utang yang dimiliki masyarakat yang meminjam itu semakin besar dan akan semakin sulit untuk dibayar. Dan satu lagi, Milda, bahwa pelaku ini juga, warga ini yang bernama Noni ini juga tidak setuju karena aksi dari para pelaku menagih utang itu dengan melakukan disertai dengan ancaman gitu kepada nasabah. Jadi mereka mengancam dengan dengan hendak menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh gitu, dan kemudian bahkan salah satu yang diamankan ini di dalam percakapan di grup itu bahwa dia ingin menyantet daripada nasabah tersebut. Nah, ini yang Noni sendiri yang mendengar
Oh, pernyataan itu juga apa tidak tidak setuju gitu. Jadi dia mendukung tindakan kemarin. Seperti itu. Gitu. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara dari rekan Satrio bersama Noni, warga sekitar terkait penggerebekan kantor pinjol ilegal di sebuah indekos Cengkareng ini. Sebenarnya nanya-nanya ada apaan begitu. Oh, pada nanya-nanya. Kalau selama ini ada pinjol itu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Warga ini sekian lama nggak ada, ternyata tuh ada pinjaman online di atas. Nah itu sempat ngelapor ke RT nggak sih Bu? Dia Bu? Nggak lapor. Oh, nggak lapor, main masuk aja ya. Nggak lapor gitu. Pas tahu warga pada kaget nggak Bu? Kaget lah. Kita aja kemarin tuh ada dua apa busur apa tim apa tuh pakai celana pendek dia bawa begini-begini namanya saya dagang apaan ini gitu ternyata itu kali oh jarinya dari pagi emang dari pagi sore, emang sore, dari sore sore jam 5 oh dari jam 5 tuh udah ada polisi yang itu nggak tahu ya? Tuh polisi apa enggak namanya saya orang biasa itu polisi apa bukan saya nggak tahu tapi ternyata dia gini ngambil sini tapi tuh yang tiga orang kali tuh busa kali yang dia bawa kayak apa tuh busa kayak nyari jaringan gitu jaringan, ya jaringan tapi dia arahnya ke sono langsung naik jadi sampai jam tujuan abis sisa itu ya datang lah. Gimana Bu melihat kejadian penggerebekan itu? Ya kaget lah, kita takut mau kejadian begitu dengan saya ya saya takut. Ibu kira apa awalnya? Hah? Ibu kira awalnya apa itu? Itu ke awalnya tak gerebekan narkoba, apa gitu ya. Nah saya kan orang biasa ya kaget tuh rame amat. Tapi warga sini ngedukung nggak sih Bu penggerebekan pinjol itu? Ya dukung lah. Dukung jangan ya. Sampai lama-lama lah di sini kasihan orang pinjaman. Iya. Rumah yang kecil lah. Ya tuh ya pinjaman pinjaman tapi yang lumayan standar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.